Syukur kepada Tuhan, rahmatnya limpah siang dan malam. Dialah Tuhan pemberi rahmat pada seluruh alam sahada. Bertengger dari puncaknya membawa madah rencana, belum mengerti panjang pendeknya, membedakan huruf belum kuasa ain dan alif masih serupa. Demikian pula perkara lagu, sama sekali belumlah tahu. Cukupi lagu biasa, lantunan lagu sangat sederhana. Tersambung dan lain sebagainya, menjadi hati yang senantiasa terjaga. Alhamdulillah, acara Cerau Nasi Bekepor dan Nunu Suman hari ini didukung oleh Dengsana Etam dari Dusun Adat Bensamar. Dengsana Etam dari Dusun Adat Bengkuling. Dengsana Etam dari Sempekat Kerowan Kutai. Bintin nolnya 100 mahal. Jadi petanya sih dah, Pak Mun 1000 Suman tuh berapa pataunya? Patau itu apa ya? Santan. Santan. Maklumnya orang hulu. Ya. Ini kan nyebut. Ini dari mahasiswa FISIP Unikarta. Peringati hari berdirinya Universitas Kutai Kartanegara yang ke-33. Kemudian memperingati hari juang Panglima Awanglong ke-173.
Kemudian peringatan Hari Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara yang tahun 2017. Kenapa milih nasi bekepor? Nyawa Tuhan artinya di tahu. Itu namanya ngepor, turunkan. Dah tahu kita kan, Nak? Aku jadi tahu. Kita kok tahu. Ya, nasi bekepor tuh ketika air di dalam periuk atau kenceng tuh udah habis, reda habis, kenceng diturunkan di higa api sambil diputar-putar gitu. Jangan kerancaan mutar, mantah-mantah nasi. Itu namanya nasi. Ini adalah tradisi memasak dalam setiap upacara adat di tanah Kutai. Nih etam nurunkan kroan yang sana etam dari dusun Bensamar untuk Nunu Lemang, Nunu Suman. Mudah-mudahan tradisi seperti ini bisa kita lanjutkan setiap tahun untuk memperingati Hari Budaya Kutai Kartanegara. Yang saya muliakan Bupati Kutai Kartanegara atau yang mewakili Bapak Haji Otoy Usman SHMM selaku staf ahli Bupati Kutai Kartanegara, yang kami hormati yang mewakili Kepala SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kutai Kartanegara, yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Yayasan Kutai Kartanegara, dan hadirin adik-adik mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, jadi kalau ada acara-acara seperti ini memang hal yang sangat luar biasa. Saya berharap banyak kepada Ibu Bupati ataupun yang mewakili ini menjadi budaya lokal yang bisa dijual di pada waktu Eropa. Jadi kalau orang-orang asing itu justru bertanya, what is your local wisdom? Apa sih budaya lokal Anda gitu? Jadi justru ini yang mesti harus kita lestarikan, perlu kita sajikan dalam forum-forum budaya lebih besar lagi, sehingga menjadi nilai jual bagi Kutai Kartanegara untuk mendorong dunia pariwisata Kutai yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi acara pada hari ini, terutama kaitan dengan nasi bekepor dan membakar suman, Nunu Suman. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kekuatan buat kita semua untuk mendorong budaya di Kutai Kartanegara. Pertama, izinkan saya menyampaikan ucapan maaf dari Bupati Kutai Kartanegara, Ibu Rita Widasari. Sedianya beliau mau hadir pas saat yang bersamaan beliau juga sedang dipanggil ke Jakarta, ada tugas yang tidak bisa diwakilkan. Dapat nila dan ikan gurami. Sebelum sambutan kami sampaikan, jawab dulu salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Kutai Kartanegara beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Umum beserta seluruh jajaran pengurus Ikatan Alumni Unikarta. Yang terhormat para kepala UPD atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Yayasan Universitas Kutai Kartanegara. Mengatakan cara mengenal dan mempelajari budaya orang adalah dengan cara makan apa yang mereka makan. Setiap daerah memiliki kekhasan budayanya masing-masing, meskipun bentuk tampilan serta rasa yang berbeda. Walaupun demikian, budaya tetap memiliki makna dan nilai filosofi hidup yang universal dengan muatan jati diri masing-masing masyarakat. Unikarta sebagai perguruan tinggi di Kutai Kartanegara yang mempunyai sejarah panjang dalam melahirkan generasi emas di daerah kita. Saya berharap dengan kegiatan ini juga dapat terus mengokohkan falsafah, tata nilai, dan kreativitas seni yang telah ada selama ini, yang tetap berpijak kuat pada akar tradisi. Akar tradisi yang terbangun dari kehalusan budi dan tata nilai masyarakat orang Kutai yang berbudaya. Kegiatan ini dan juga kita harapkan menjadi sebuah ikatan solidaritas kuat berdasarkan kesamaan latar belakang visi dan misi, serta komitmen dalam memberikan dharma bakti untuk Kabupaten tercinta Kutai Kartanegara sesuai misi kampus Unikarta
yaitu mewujudkan Universitas Kutai Kartanegara yang unggul dalam pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat untuk menghasilkan lulusan budaya yang harus disarikan. Mengingat sampai hari ini nilai-nilai budaya tersebut mulai terkikis dari masyarakat. Filosofinya adalah bagaimana kita kembali mengembalikan semangat gotong royong, betulungan sesama etam, dan menghadapi kehidupan dan membangun Odah Hitam tercinta ini. Semoga acara ini menjadi embrio tumbuh dan berkembang kembali budaya Kutai di kampus Universitas Kutai Kartanegara atau kampus UMU Universitas Kutai Kartanegara. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Cerau Nasi Bekepor dalam rangka Disnatalis Unikata ke-33 serta Hari Budaya dinyatakan resmi dibuka. Saya berharap semoga Sivitas Unikarta dapat terus menguatkan komitmen akan perubahan demi kemajuan kampus dan Unikarta sendiri. Berikan. Sama-sama itu ayo.